saksikan pemakaman Stefi Agnesia, putri Samuel rangkul dan elus adiknya. Potret pilu anak-anak menyaksikan prosesi pemakaman Stefi Agnesia terekam kamera. Ketiga anak Stefi Agnesia berdiri di pinggir liang lahat menyaksikan jasad sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Jenazah Stefi Agnesia dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Diketahui, Stefi Agnesia meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, diduga akibat jatuh sakit. Proses pemakaman itu turut disaksikan ketiga anak Stefi Agnesia yang masih kecil. Terlihat Brucilia Kalea Arifin, putri sulung Stefi Agnesia dari Samuel Rizal berdiri bersama kedua adik tirinya menyaksikan pemakaman sang ibunda. Kedua adiknya bernama Rafasya Zain dan Georgi Zevino Pratama itu kompak mengenakan baju berwarna biru hanya berdiri diam memandangi proses sang ibu masuk ke liang lahat. Jojo dan Jeje panggilan akrab keduanya itu seolah belum sepenuhnya paham dengan kondisi yang terjadi. Drucilia sesekali hanya bisa merangkul dan menengelus kedua adiknya bak memberikan kekuatan melepas sang ibunda pergi untuk selama-lamanya. Sejumlah keluarga pun terlihat sempat meminta anak-anak Stefi untuk melambaikan tangan, dadah, dan melemparkan sedikit tanah. Belum selesai proses dimakamkan, ketiga anak Stefi kemudian dibawa ke belakang.